hadisnya dari Abdullah bin Umar man ta'allama 'ilman li ghairi Allah aw arada bi ghairi Allah falyatabaw wa maq'aduhu min nar Allahumma shalli wa sallim Rasulullah berkata, siapa yang menuntut ilmu katanya bukan karena Allah karena riya karena tandingan karena saingan karena kedudukan karena harta karena upah karena tahta aw arada bi ghairi Allah atau dia nuntutnya niatnya nanti bukan karena Allah niatnya mau menjidal niatnya mau kenar niatnya mau begini niatnya mau naik pangkat nah, itu semuanya kata Rasulullah faliyata bawa maka ada silahkan ambil tempat di neraka tempatnya di neraka udah punya tempat di neraka yang begitu subhanallah ya. nafsi manzilan silahkan ambil tempat buat dirinya di neraka Ya Allah, di neraka bukan di syurga. Juga hadis ini selain Abdullah bin Umar, perawinya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Masya Allah ya. Dijelasin lagi. Ada dua orang perawinya. Kalau udah lebih dari satu, artinya hadisnya kuat. Karena udah dua orang. Aneh ngeriwayatin, dia juga ngeriwayatin. Oh, kuat ini. Dia dengar langsung dari Rasulullah dua orang. Apalagi tiga, apalagi empat, apalagi enam. Oh, itu hadis sahih. Hadis 116. Imam Turmudi lagi. An Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit. Ya. Dari pecinta Rasulullah Wasallam. Hadisnya dari Abdullah bin Umar.